Halo teman-teman, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau nongki-nongki di kafe yang benar-benar nggak sengaja aku temuin di daerah Sentul nih teman-teman. Aku udah hampir 2 bulanan nggak ke Sentul deh. Kangen juga sih. Sebenarnya iseng aja sih melewati jalur ini ya. Terus di jalan tuh tiba-tiba hujannya tuh deras banget teman-teman. Karena menjelang maghrib, jadi kita cari tempat istirahat sambil nunggu maghrib juga dan sambil nunggu hujan. Nah, ketemulah JN Coffee ini nih. Ternyata kafe ini nih baru 1 bulanan bukanya nih. Jadi kita mampir deh ke sini. Untuk menuju ke JN Coffee, udah tersedia di Google Maps ya teman-teman, atau kalian klik link Maps-nya yang ada di kolom deskripsi. Biar lebih gampangnya, ini satu arah sama Bell's Place Hotel ya teman-teman, ya kira-kira 5 menitan lah jaraknya dari Bell's Place. Dari keluar tol Sentul Selatan, deket ya teman-teman, cuma 7 kilo. Jalurnya juga nggak macet, beda sama jalur yang ke Bojongkoneng yang sering macet banget kalau pas weekend ya. Jadi bisa alternatif nih, buat yang mau nongki-nongki sampai nyantai-nyantai tanpa macet-macetan. Oh ya teman-teman, parkirannya itu sebenarnya ada di sebelah bangunan JN Coffee-nya ya. Jadi seperti lapangan parkir gitu. Sayangnya nggak kesut karena pas kita datang tuh pas hujannya deras banget. JN Coffee sebenarnya udah 1 tahunan berjalan, tapi katanya dulu itu hanya kedai kopi gitu nih teman-teman. Nah, mungkin lebih dimajukan lagi ya menjadi seperti sekarang. Nah, JN Coffee ini katanya mulai grand opening ini dengan wajah barunya ini sekitar 1 bulanan nih teman-teman. Pas aku datang, hujannya ini kan lagi deras-derasnya ya, tapi banyak juga loh yang datang ke sini. Yang pencinta kopi wajib banget nih cobain kopi-kopinya yang ada di sini. Katanya kopi-kopinya itu nanam sendiri di rawa gede nih teman-teman. Oh ya, aku jadi ingat waktu kita camping dan nge-shoot video di situ Rawa Gede Sukamakmur Bogor, di sana terkenal kopi-kopinya yang enak. Pernah juga suami aku nyobain kopinya di sana dan emang beneran enak loh teman-teman. Jadi bangunan JN Coffee ini lebih mirip ke Jawa dan Bali, tapi menurut aku lebih kental ke Jawanya ya, karena seperti kayak joglo-joglonya yang kecil-kecil ini mirip banget kayak kita tuh nongkrong di Jawa gitu ya teman-teman. Dulunya kedai kopi yang di sebelah kiri aku ini udah ada sejak 1 tahunan yang lalu nih teman-teman. Terus berkembang nambah seperti makanan-makanan, terus ada cemilan-cemilan, dan ada kedai kopi satu lagi yang gak hanya kopi panas tapi ada yang udah di mix dengan kopi dingin gitu. Jadi menurut aku menu-menunya udah cukup menarik di sini. Untuk lantainya ini pasir ya teman-teman, jadi kayak kafe di pinggiran pantai gitu yang ada di Bali. Bedanya ya di sini di pinggir jalan raya, bukan di pinggir pantai. Iyalah namanya juga di Sentul ya. Oh ya teman-teman, di sini ada live musiknya setiap weekend. Jadi benar-benar menarik banget untuk dijadiin tempat nongkrong ya. Setelah maghrib kita cus pulang gitu ya teman-teman, dan ternyata baru mulai nih live musiknya. Untuk JN Coffee ini ada area outdoor juga ada area indoor. Nah, area outdoornya ini kalau nggak hujan nih asik banget duduk-duduk di sini nih teman-teman. Dan area outdoornya ini ada payungnya gitu, tapi tetap ya kalau hujannya deras banget ya tetap kebasahan ya. Tapi tenang aja ya teman-teman, di samping-sampingnya ini ada area yang semi outdoornya, yang ada atapnya gitu, jadi nggak akan kehujanan. Nah, bangunan 2 lantai ini adalah area indoor di bawah, juga semi outdoor di lantai atasnya. Kalau untuk kasir, ada di lantai bawah ya teman-teman. Ini di sebelah kanan ada bangunan joglo memanjang gitu, di sini banyak tempat-tempat duduknya. Jadi kita putuskan untuk naik di lantai 2-nya aja, karena menurut aku di lantai 2-nya ini, kalau kita ngeliat keseluruhan dari JN Coffee akan lebih menarik. Kalau untuk anak-anak dan orang tua kayaknya di skip aja untuk di lantai atasnya ini, lebih baik duduk di bawah aja. Karena tangganya kurang rekomen ya teman-teman. Untuk atapnya seperti rumah joglo gitu ya teman-teman. Suasana di lantai atas aku suka sih, kayak berasa makannya tuh di menara gitu nih teman-teman. Kapasitasnya bisa sampai 16 orang, terdiri dari 4 table dan masing-masing table ada 4 kursi. Tapi sayangnya anginnya kenceng banget di atas sini nih teman-teman. Kayaknya kita turun ke bawah aja duduk di area kedai kopinya. Kalau dilihat dari atas aku jadi ngebayangin suasana kampung di zaman kerajaan di film-film drakor nih teman-teman. Iya gak sih?
Untuk bangunan rumah panggung yang ada di belakang ini, sebenarnya rumah tinggal ya teman-teman. Ada dua lantai, nah lantai bawah area kitchen, lantai atas adalah tempat tinggal. Dan juga di lantai atas ini disediakan tempat sholat, tapi bukan musola ya. Oke teman-teman, kita jadi pindah di area bagian bawah yang di kedai kopi yang kedua. Di sini suami aku pesan kopi, sambil ngelihat proses bikin kopinya ini, jadi makin tertarik deh untuk ngopi. Tapi sayangnya aku nggak bisa ngopi nih. Nah, kalau kedai yang di depan tadi khusus yang kopi-kopi yang hot. Kalau yang di sini ada yang panas, ada juga yang dingin. Tadinya kita cuma pengen minum-minum aja sambil nunggu maghrib gitu, tapi pas ngeliat menu kayaknya kita ngileran nih teman-teman. Jadinya kita pesen cuma satu aja, takutnya mubazir ya, nggak kemakan gitu, karena kita juga memang masih kenyang. Di sini aku pesan sop iga, kayaknya enak banget ya pas hujan-hujan makan yang kuah-kuah kayak gini. Kalau untuk kuah sop iganya sih enak ya teman-teman, tapi sayang dagingnya masih agak keras ya, jadi agak susah dimakan. Dan juga isiannya ada sayur-sayurannya yang menurut aku cukup lengkap karena ada kacang polongnya juga. Menurut aku harganya pun juga worth it banget ini teman-teman. Cuma sayangnya dagingnya aja yang agak keras. Mungkin bisa dimasak lebih lama lagi kali ya biar enak dimakan. Kalau drumsticknya lumayan enak ya teman-teman, tapi sayang masih kurang matang dan tepungnya agak keras. Untuk coffee-nya kata suami aku enak ya teman-teman, wajib banget dicoba kalau pas ke JN Coffee. Terus aku minum jus apel, ini benar-benar fresh jusnya. Pokoknya untuk minuman yang kita pesan okay ya untuk rasanya. Oke teman-teman, segitu aja review dari aku. Makasih ya udah nontonin sampai akhir. Semoga besok-besok aku bisa ajak kalian jalan-jalan sambil nongki-nongki dan staycation ke tempat-tempat yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like and comment this video and subscribe Wulan Alfidena channel. Let's go to the next tip. Bye-bye. Wassalamualaikum.